Setelah sempat melarikan diri usai melakukan pemerkosaan terhadap anak di bawah umur, pelaku akhirnya dibekuk aparat kepolisian di rumahnya, Desa Baseang, Kecamatan Duam Panua. Tersangka mengaku mencekoki korban dengan minuman keras hingga tak berdaya sebelum memperkosanya. Kini tersangka ditahan di Mapolres Polewali Mandar untuk menjalani pemeriksaan intensif. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pemerkosaan dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara. Di mana Polewali? Iya, Bu.